Tuh sedang proses pemasangan pagar. Terlihat teman-teman ya. Udah cukup tinggi juga ya. Kiri kanan di pagar ya. Ah, punten pada nanya. Kalau pemagar ini berarti ini punya PT ya? Oh, panjang pagarnya berapa kira-kira? Kurang lebih. Sampai gapura ona, Pak. Sampai atas. Gapura perbatasan itu Bogor. Kabupaten. Oh, kabupaten. Bogor sama Cianjur. Berarti dari sampai bawah sampai situ ya? Oke. Nah, sebelah kiri ini udah kembali lagi pasar sayuran, teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih pasar sayur udah kembali lagi. Oke teman-teman, ternyata di sini juga di pagar ya. Tugas ya. Tuh, ada petugas sedang ngontrol teman-teman. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di rest area ya. Sekarang udah jam 1:30 ya. Dan kita lanjut lagi perjalanan menuju ke puncak pas teman-teman ya. Setelah tadi kita isoma ya. Yuk teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan menuju puncak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yap. Lanjut lagi. Oke teman-teman, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 kita kembali melihat suasana puncak ya. Setelah tahap penertiban pertama, kedua, dan sampai hari ini ya. Kentring Manik ya, selalu ramai teman-teman ya, dan banyaknya pedagang PKL yang menggunakan kendaraan motor teman-teman ya. Area Gunung Mas. Kita lanjut ke atas. Dan tentunya ya, area-area puncak ini biasanya itu ada tim khusus teman-teman ya. Mereka melakukan penertiban mungkin jam-jam tertentu ya. Tapi mungkin balik lagi nih PKL ada lagi ya. Mungkin kucing-kucingan kali teman-teman ya. Banyak kendaraan mobil berhenti. Sekarang model PKL berdagang itu menggunakan kendaraan motor dan kadang-kadang juga ada yang menggunakan kendaraan mobil ya. Thank you.
Jalan Raya Puncak. Kebetulan ini hari Rabu teman-teman ya, tanggal 23, jadi tidak terlalu ramai. Cuman di bawah tetap ya kemacetan terjadi di persimpangan-persimpangan. Banyak yang menjajakan villa-villa ya. Banyak ya. Ops Brimob tuh. Armada-armadanya ya. Dan cuaca agak sedikit mendung, teman-teman. Venus Eco Park ya. Dan ini tempat para pengunjung nih. Santai-santai. Dan akhirnya banyak juga PKL-PKL yang berhenti di situ ya. Di Riung Gunung. Starling. Dan kita melihat ya, suasana di atas seperti apa. Nah, ini sedang ada pembersihan, teman-teman ya. Bahkan bisa lihat ya. Dari dinas terkait ada pembersihan, dan ini ada terpal, mungkin longsor, sempat longsor ya. Ini jalur yang kemarin diperbaiki, teman-teman, belum dikasih marka jalan ya, atau garis tengah ya, garis lain. Dahulunya ini jalan rusak, sekarang udah diperbaiki di aspal atau di hot mix. Sempat dibuat gorong-gorong ya, dan itu sebelah kanan kayaknya ada yang longsor, teman-teman ya. Kita lanjut lagi ini menuju ke Masjid At-Taun, ke area. Resto and Coffee Secret Garden. Boleh terlihat perkampungan ya, waktu dulu mah belum ada ya. Kawasan wisata Puncak Bogor.
Kampung Naringgul. Jalan masuk Gantole, Jalan Raya Puncak. Sekarang sebelah kiri tuh teman-teman ya, kita berhenti sejenak ya. Tuh sedang proses pemasangan pagar. Terlihat teman-teman ya, udah cukup tinggi juga ya. Baru dipasang tembok udah ada vandalisme ya. Seperti itulah. Dan sebelah kiri juga tuh ya, pohon pucuk merah dan tanaman lainnya. Dan sebelah kanan dari pagar tuh tutup. Sebelah kiri juga nih teman-teman. Kiri kanan di pagar ya. Kiri kanan di pagar. Cuman itu musola. Itu pagar gitu gimana termasuk orang kalau mau ibadah ya? Ataupun sholat ya. Ya juga teman-teman, dan Tugu Pramuka udah tutup ya. Apunten pada nanya, kalau pemagar ini berarti ini punya PT ya? Oh, panjang pagarnya berapa kira-kira? Kurang lebih? Sampai Gapura Ona, Pak. Sampai atas. Gapura perbatasan itu. Bogor, oh ya, kabupaten. Bogor sama Cianjur. Berarti dari apa bawah sampai situ ya? Ya. Oke. Jadi pengen nanya-nanya aja, saya kan konten kreator, pengen informasi kepada teman-teman semua. Jadi kalau seandainya ke danau ini udah nggak bisa sekarang ya? Ke danau udah nggak bisa ya sekarang ya? Bisa lewat bawah, Pak. Oh, lewat bawah. Lewat bawah, lewat mana, Bang? Kemarin tuh ada itunya, Pak, ada yang ada gangnya di bawah. Kemarin juga ada yang nanya bawah, suruh ke bawah kan, saya kurang tahu ya. Iya. Bawah, tapi bisa. Kan biasanya kan lewat sini ya. Saya udah ditutup tuh. Berarti lewat bawah, lewat sana ya? Iya, lewat sana ada jalan ke bawah. Oh, makasih ya. Silakan lanjut. Iya. Maaf ya mengganggu. Gak apa-apa, Pak. Ini lagi proses pengecetan. Iya. Thank you ya. Iya. Makasih. Saya izin masuk di konten saya ya. Apa? Izin masuk di konten ya buat informasi teman-teman. Oke, makasih ya. Teman-teman sedang proses pengecetan ya. Sebelah kanan juga dari dipagar. Jadi dipagar ini hingga perbatasan kabupaten teman-teman. Nah teman-teman sebelah kanan tuh musola. Tapi masuknya lewat mana ya? Wah sekarang ada semacam posko-posko gitu ya. Bukan posko sih, kayak gajebo gitu ya. Wah, wow, udah dipagar teman-teman ya. Pagar besi. Punya PT ya. Nah, sebelah kiri ini udah kembali lagi pasar sayuran teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih pasar sayur udah kembali lagi. Dan sebelah kanan juga udah di
kasih pagar besi tuh. Minggu kemarin mah belum ya, sekarang udah di pagar besi. Nah, penasaran dengan liwet Astro Strawberry ini udah buka belum? Ternyata hingga sekarang teman-teman, liwet Asep Strawberry belum buka juga. Mungkin akan ya. Itu kayaknya ada yang jaga tuh ataupun beres-beres ya. Ini puncak Asri sampai di pagar juga ya. Oke, teman-teman, ternyata di sini juga di pagar ya. Kita berhenti sejenak teman-teman. Ternyata di area sini teman-teman, selain adanya pembatas jalan, kita juga di pagar besi teman-teman. Cuman saat ini belum dipasang ya pagar besinya, baru ada tiang-tiangnya ya, pondasinya ya. Nah, itu puncak Asri juga udah buka lagi teman-teman ya. Tuh, proses pengerjaan pasangan besi-besi ya. Ini banyak mobil-mobil. Ini juga ada badan pengelola nih, petugas ya. Tuh, ada petugas sedang ngontrol teman-teman. Jadi pagar ini hingga perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur ya. Ini sebelah kiri juga dipasang. Dan ini warung Mang Ade masih begini aja teman-teman ya. Dan warpat udah buka teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sampai di puncak pas ya. Kita sampai di puncak pas teman-teman. Seperti inilah situasi terkini teman-teman. Jadi keramaian tetap terjadi tuh di area puncak selfie ya. Banyak pengunjung. Dan di rest area juga ini banyak pengunjung ya, kendaraan-kendaraan mobil teman-teman ya. Jadi teman-teman, sampai di sini aja rute perjalanan saya di review puncak dari rest area sampai puncak pas. Ternyata pemasangan pagar besi itu sampai perbatasan kabupaten teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman, dan infonya juga sih untuk menuju Danau Pramuka itu lewat bawah teman-teman ya. Thank you teman-teman yang udah menonton video ini, thank you yang udah subscribe dan komen-komen. Jadi seperti inilah suasana puncak terkini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah informasi. Saya hanya manusia biasa, terbukti kesalahan. Akhir kata, PNTP melaporkan dari Jalur Puncak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.